Hello guys, selamat datang ke channel YouTube saya. Oke, hari ini sebenarnya kami mau pergi cari ulat sagu ataupun kalau orang Sabah panggil butot ataupun in English sagu worm. Oke. Jadi saya mau kasih tahu kamu macam mana rupa ulat sagu itu and then cara macam mana mau dapatkan ulat sagu. Alat-alat yang kita perlukan untuk dapatkan ulat sagu ini ialah kapak mesti ada, lepas itu mesti ada parang untuk ya potong dia punya kulit, lepas itu kita mesti pakai beldi untuk isi butot yang kita dapat tuh. Oke, jom. Jadi kita mau cari mana pokok sagu yang sudah kena tumbang. Sepatutnya saya mau cari ulat sagu tuh di sini. Tapi tengoklah dia rendam air di tasik nih. Tasik ini dalam nih. Dalam juga nih. Tasik terbiar. Ini bapak saya yang tebang di sini. Dia tebang. Ini dia tumbang di sini. Enggak. Ke mana nih? Tapi tidak apa. Mungkin di sebelah sini boleh dicari. Sini kita boleh cari juga. And then bekas batang ini pun ada juga nih. Ya, nanti kita cari. Dan di sini pun kita mau cari juga. Oke. Dari dulu kami memang suka cari di bagian sini, sebab dia tidak memenatkan berbanding cari di yang di depannya pokok.
pen leca gua. Ini apa tuh? Bungkok. Oke, ini sebenarnya sarang dia. Kalau dia mau jadi matang sudah. Dia ada sini sebetulnya, tapi mungkin dia sudah terbang. Induk. Inilah dia ulat sagu. Guys, hari ini saya mau sambung lagi cari ulat sagu, sebab yang kemarin tidak sempat sebab tiba-tiba hujan lebat. Sekarang pun ini hujan tapi dia macam gerimis-gerimis saja. Jadi ya, macam inilah cara cari ulat sagu.
Hai, terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan kita akan berjumpa lagi di video-video akan datang. Bye-bye.